Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah bertemu kita kembali bersama saya Samsul dalam channel Acoy Lifestyle Sharing. Untuk video kali ini, cara menyekat video untuk penonton di bawah umur 18 tahun. Okay, versi ini untuk Android. Kita pergi kepada YouTube atau pergi kepada channel kita yang sebelah kanan di atas tu. Kita tekan your channel. Okay, then ini saya bagi satu contoh video tentang vape. Biasalah video pasal vape ni dia ada kena mengena dengan tobacco. So dia kena sekatlah untuk yang penonton di bawah umur. So kalau kita tengok di sini dia punya description public. So di sini ada no, it's not made for kid, ataupun yes, it's made for kid. So kalau yang untuk made for kid memang untuk biasalah video yang biasa untuk kanak-kanak. So untuk yang video orang dewasa biasanya no, it's not made for kid, ataupun yang di bawah ni no, don't restrict my video to viewers over 18. So kita cuba yes, it's made for kid, ataupun no, it's not made for kid. So di bawah ni saya sudah set tadi. So yang biasanya kita guna kalau mau sekat, kita letak yang ini yes, restrict my video to viewers over 18. Ini yang betul dialah untuk menyekat. So lepas tu kita save, then kita balik kepada yang video saya ni. Kita tengok di bawah description dia tu, dia ada bagi tengok ya, age restricted video by yourself. So biasanya video ni kalau kita tidak buat dia akan auto restrict daripada YouTube lah. So kalau tidak faham boleh baca dia punya ni, age restriction on video, dia akan email kita lah. So seterusnya untuk versi Windows, biasa kita pergi kepada channel kita dan kita pergi kepada video, then kita pergi kepada customize channel. Ada lambat sikit internetku, banyak orang guna. Lepas tu kita pergi kepada konten. Alala, 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 internet. Okay, di mana tadi? Nah, baru buka kan? Nah, banyak notification masuk. Okay, abaikan notification. Okay, kita pergi kepada yang video vape tadi. Yang ini, yang video vape, tengok di sini dia ada, saya sudah set, so dia ada bagitahulah 18 plus only. Lepas tu kita pergi kepada yang tanda pensel tu, edit. Kita turun ke bahagian description di bawah, kita scroll ke bawah. So saya sudah set tadi, so yes sama no made for kid tu sudah automatic lah. So untuk Windows sama juga dengan Android tadi, cuma yang di Windows ni kita boleh tengoklah dia ada tulis 18 plus tu. Sama juga lepas kita setting tu semua, kita tekan save lah. Saya bagi contoh di sini, nah, sudah dia macam menghilang dia. So less. So di bawah ni ada. So untuk kalau kita mau sekat video tu, okay, dia ada soalan di atas. So kita letak no, it's not made for kid. Then yang di bawah dia ni, yes, restrict my video for viewers over 18 tu kan. So kalau kita sudah set begitu, kita akan nampak di
bagian sebelah kanan ni dia 18 plus only ya. Okay, kita bagi contoh sekarang saya letak yang video biasa-biasa tu. Kita save. Seandainya kita letak no ya. Di bawah tu no, no. No, it's not made for kid. Tapi yang di bawah kita letak no. So, restriction dia none. So, video kita akan tertayang di YouTube. Jadi, maksudnya video itu akan ditonton kepada umur 18 ke bawah, 18 ke atas. So, jadi jeling-jelingan oleh YouTube lah. So, kalau kita tidak ambil berat pasal hal ni, nanti YouTube akan buat otomatik. Dan selepas itu, dia orang akan email kita lah. So, sebaiknya untuk video yang tidak sesuai untuk umur 18 ke bawah, kita set beginilah. No, it's not made for kid. Then di bawah dia, yes, restrict my video for viewers over 18. So, di sini ada tulis 18 plus only. Jadi, maksudnya video kita ni untuk yang umur 18 tahun ke atas sajalah yang dapat nonton. Yang umur 18 ke bawah tu, dia tidak dapat nonton lah kecuali dia pakai peranti yang sudah login 18 tahun ke atas. So, hati-hati ya. So, itu saja perkongsian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang memerlukan. Terima kasih sudah menonton. Untuk sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. InsyaAllah, jumpa lagi di video-video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.